Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Muhammad Fauzan. Saya juga Fajar Kusuma. Kami sini akan mewawancarai usaha Patagor Kang Amin. Bang, kami ada pertanyaan. Bang, sudah berapa lama usaha ini, usaha Patagor ini dibuat? 14 tahun. 14 tahun. Terus berapa modal dalam usaha? Yang dari pertama sampai 16 juta. Terus berapa untung bersih yang didapatkan dalam sebulan atau setahun itu berapa? Kurang tahu, soalnya kan apa kalau jualan kan ada seperti ada ramai. Seperti biasa per hari aja lah bang, per hari itu biasa dapat untung berapa? Kalau sekarang kan semenjak corona sepi jualan. Kalau sebelum corona ya lumayan. Terus berapa lama perbuatan Patagor ini? Bikinnya ya. Kalau mungkin 3 jam setengah pun selesai. Yang ada pakai. Kenapa bang memilih usaha? Terus berapa karyawan di sini? Dua. Kalau dulu lima kan. Terus bagaimana cara perbuatannya? Ya di cetak. Cetak. Jadi di belakang ini. Iya. Boleh izin melihat tempat pembuatan? Baiklah, kita akan menuju tempat pembuatan Patagor. Modalnya berhari baru per hari 1.300.000. Itu semua ini. Kalau dulu nyampe 2.200.000. 2.700.000. Kalau modal mesinnya kok? Mesin 2.700.000. Ini kegunaannya apa nih bang? Ini banyak gunanya, bikin kulit pangsit. Kalau mesin ikan apa di luar. Sudah. Terima. Ya gitu. Sekian dengan cara yang kami lakukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.